Pamahing dipakena masker scuba tur buff ku Kementerian Kesehatan teu ieu menggas ka pamarentah Provinsi Jawa Barat keur narik proyek 10 juta masker scuba anu ditaratasna. Pangna kitu pamarentah Provinsi Jawa Barat ngebrehkeun eta 10 juta masker scuba teh bisa tetep digunakeun tapi masyarakat diperedih keur make masker medis. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad nembrakeun pihakna moal bakal narik proyek 10 juta masker scuba anu ditaratas ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Pangnakitu pamarentah Provinsi Jawa Barat ngebrehkeun sanajan Kementerian Kesehatan mahing ketak make masker scuba duma henteu efektif nyinglar virus corona, eta 10 juta masker scuba teh bisa tetap digunakan, tapi masyarakat diperdihkan make masker medis. Nah, ini kita sedang memikir nih seperti apa. Tapi yang jelas, insya Allah mau jadi lebaran tuh. Eta hal teh dicindekeun ku Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum. Tetapi kami hanya menghimbau, karena memang kalau keputusan yang seperti itu mungkin pemerintah pun harus bisa menyediakan dengan seluruh kebutuhan masyarakat. Kemarin kan kita sudah berapa juta kita buat, tapi kan maskernya seperti itu, bukan masker yang diharapkan. Oleh karena itu, hari ini mungkin tidak ada sebuah keputusan dilarang memakai masker seperti itu, tetapi yang ada pakai saja daripada nggak ada, tapi lebih baik menghimbau untuk memakai masker kesehatan yang seperti ini. Di Namprona, masker scuba jeung buff dipahing ku Menteri Kesehatan keur dipake minangka syarat protokol kesehatan lantaran ipis. Kukituna eta masker dierong teu efektif nyinglar sumebarna virus corona. Budi Hartati, Bandung TV.